Menurut aku sendiri, kota Jakarta itu kota yang sangat modern, tetapi di setiap sudutnya tidak pernah meninggalkan ciri khas atau adat istiadat kebudayaan budaya Betawi sendiri. Modern sih kalau menurut saya. Dari infrastruktur atau dari fasilitas yang udah dibangun di Jakarta ini lumayan memadai untuk bahkan buat kaum-kaum disabilitas. Jakarta itu unik ya, kayak banyak budaya sama beragam-ragam hias, kayak kita banyak suku-suku juga di Jakarta. Bisa dibilang kisaran 15 tahun mungkin. Kita sudah tinggal kurang lebih 15 sampai 16 tahun ya. Kalau aku di Jakarta udah 24 tahun alias dari lahir. Kalau aku kan baru 19 tahun ya, berarti tinggal di sini udah 19 tahun sih. Saya udah setahun. Ciri khas kota Jakarta tuh ya Monas, kerak telur atau ondel-ondel sih. Dari bangunannya ya jelas Jakarta tuh industri banget ya bangunannya ya. Banyak bangunan-bangunan industri yang tinggi-tinggi gitu. Ragam budaya bela dirinya seperti jingkrik, beksi, dan lain-lain. Ciri khas kota Jakarta itu cukup banyak. Salah satunya ada maskotnya, itu ada bambu apus, terus salak condet, burung sri gunting, dan elang bondol. Dan ada lain juga dari ciri khas Jakarta, yaitu ondel-ondel yang dikenal udah di banyak banget di segala sudut Jakarta, ondel-ondel itu pasti ada. Sudut Jakarta ya udah pastinya salah satunya Taman Ismail Marzuki ini yang berada di Cikini. Kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka di area Kota Tua karena banyak museum dan menarik aja. Lalu mungkin yang kekinian di Blok M. Di sini, di tim Taman Ismail Marzuki. Semoga makin jaya, berkah selalu, menjadi kota-kota yang menginspirasi banyak orang, menjadi kota-kota yang bermanfaat untuk masyarakat layak Indonesia, masyarakat luas, dan menjadi kota impian lah. Akhir-akhir ini tuh banyak apa ya, kayak pembangunan-pembangunan itu cepet diselesain sih, karena agak sedikit ngeganggu buat pejalan kaki. Maju lagi ya kota Jakarta, kayak pendidikannya, udah gitu perekonomiannya, lapangan kerjanya. Selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke 497 tahun.